Ribuan warga desa Kemetul, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, Jumat siang kemarin memenuhi jalan utama desa setempat untuk mengikuti acara sedekah desa dengan mengarak berbagai hasil bumi yang dihias sedemikian rupa. Warga bersuka cita melakukan tradisi sedekah bumi yang mereka sebut dengan tradisi culenan, yang artinya ojo kelalen atau jangan lupa kepada Tuhan. Tradisi ini digelar warga sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan karena telah diberikan hasil panen berlimpah dan keselamatan. Tradisi ini digelar setiap tahun sekali setelah musim panen dengan mengarak berbagai hasil bumi mengelilingi desa menggunakan tandu ataupun gerobak dorong yang telah dihias sedemikian rupa. Selain hasil bumi, dalam tradisi jolenan ini juga ditampilkan berbagai kesenian daerah. Jolenan sendiri berasal dari kata jolen, yang artinya ojo kelalen atau jangan lupa. Kalimat ini mengandung makna agar warga desa Kemetul tidak lupa kepada Tuhan pencipta alam yang telah memberikan hasil panen berlimpah dan menghormati para leluhur yang telah berusaha mendirikan desa. Tradisi yang sudah berjalan puluhan tahun yang ada di desa Kemetul sejak kakek nenek kita, dan ini adalah wujud rasa syukur masyarakat desa Kemetul yang selama satu tahun kita telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini ada tradisi julinan yang artinya adalah ojo kelalen. Jadi kita jangan sampai lupa mensyukuri nikmat Allah yang sudah diberikan selama satu tahun ini. Setelah semua hasil bumi dikumpulkan di depan balai desa, kemudian dibagikan ke warga. Diharapkan, melalui ritual jolenan, hasil bumi di desa Kemetul semakin melimpah dari tahun ke tahun, sehingga kemakmuran warga bisa tercapai. Dari Kabupaten Semarang, Ishartoko melaporkan.